Oke, okay, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Kamis, tanggal 23 Februari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia, agenda kita hari ini ada tiga, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG, Kemudian, pembahasan mengenai stok news atau berita korporasi dari emiten, dan akan kami tutup dengan sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh saya sendiri. Sebelum kita memasuki agenda kita yang pertama, kami ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar bisa terdengar dan terlihat jelas dengan baik. Mohon konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian bisa diketikkan di kolom question yang tersedia. Baik, terima kasih. Konfirmasinya, Bapak dan Ibu sekalian, selanjutnya kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, uh, selamat pagi, Bapak dan Ibu semua. Uh, IHSG hari ini kami prediksikan bergerak. Uh, menguat atau bullish secara moderat. Support level berada pada 5321 dan resistance level berada pada 5379. Uh, market driver hari ini adalah uh, indeks saham regional yang pagi ini dibuka uh, turun tipis mengikuti pergerakan indeks saham di Wall Street semalam yang juga ditutup uh, beragam atau mix. Uh, di Wall Street sendiri, indeks Dow Jones mencatatkan kenaikan atau ditutup pada level penutupan tertinggi selama 9 hari beruntun, namun dua indeks lainnya yaitu S&P 500 dan Nasdaq justru turun 0,1 persen. Investor semalam juga sibuk mencerna uh, data atau naskah dari pertemuan the Fed pada tanggal 30 1 Januari hingga 1 Februari yang lalu atau the Fed minutes di mana the Fed minutes ini uh, memperlihatkan bahwa uh, kenaikan suku bunga mendatang akan uh, terjadi cukup cukup segera atau dalam waktu yang tidak terlalu lama asalkan uh, data Pasar tenaga kerja dan juga data inflasi uh, tumbuh sejalan dengan ekspektasi The Fed. Uh, ini dinilai uh, investor se sebagai uh, sesuatu yang cukup ramah. Maksudnya adalah tidak terlihat bahwa The Fed uh, terburu-buru dalam menaikkan su suku bunga. The Fed terlihat uh, cukup uh, santai dalam uh, memutuskan untuk... Uh, menaikkan suku bunga, menunggu data-data uh, membaik, sehingga uh, data The Fed minutes ini gagal mengangkat nilai tukar US Dollar dari uh, Eropa uh, dikabarkan bahwa uh, politisi veteran Perancis yang berhaluan uh, tengah, François uh, Bayrou uh, uh, Keluar dari uh, pemilu presiden dan uh, menawarkan dukungannya untuk kandidat uh, independen Emmanuel Macron, ini akan menambah uh, tenaga atau uh, dukungan bagi Emmanuel Macron dalam menghadapi kandidat-kandidat lainnya, seperti kandidat dari uh, kandidat konservatif Marine Le Pen yang dianggap sebagai. Uh, resiko ya karena dia kan uh, platformnya adalah ingin mengeluarkan Perancis dari zona euro. Dari sisi makroekonomi regional hari ini Bank of Korea uh, diperkirakan akan mempertahankan suku bunga pada level yang sangat rendah. Ini karena Bank of Korea menantikan dampak dari skandal politik yang uh, menyebabkan jatuhnya presiden Korea Selatan dan juga ber berimbas pada penahanan bosnya Samsung sementara di Australia diperkirakan uh, belanja modal atau capital expenditure uh, kuartal lalu itu turun 0,5% ini adalah penurunan terkecil sejak kuartal uh, 4 tahun 2015 Berikutnya adalah stok news kita untuk hari ini. Yang pertama adalah Wijaya Karya atau Wika. Wika melalui anak usahanya PT Wijaya Karya Serang Panimbang telah menandatangani uh, perjanjian uh, pengelolaan jalan tol dengan BPJT Serang Panimbang untuk uh, Ruas jalur sepanjang 83,77 km dengan total investasi sekitar 5,3 triliun rupiah. Berikutnya adalah Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI uh, berkomitmen untuk uh, mengembangkan lebih jauh uh, digital banking tahun ini dengan menginvestasikan sekitar 2,4 triliun rupiah. Pengembangan ini akan difokuskan pada uh, mobile dan internet banking. Uh, sebelumnya, uh, BBRI telah mempersiapkan uh, tulang punggung infrastruktur uh, untuk uh, seperti network dan satelit untuk mendukung pengembangan uh, digital banking dan internet banking ini. Uh, berikutnya adalah Bank Sentral Asia atau BBCA. BBCA telah mengalokasikan 4 triliun rupiah untuk ekspansi tahun ini, namun ekspansi ini akan lebih fokus pada bidang IT infrastruktur seperti e-channel dan juga internet banking untuk mendukung uh, uh, digital ekspansinya. Karena uh, BBCA uh, melihat uh, bisnis brick and mortar atau bisnis uh, bank fisiknya itu seperti uh, jaringan kantor cabangnya itu uh, sudah mulai melambat. Dan yang terakhir adalah PP Properti atau Pepro, Pepro akan melakukan uh, rekisu right untuk uh, mencari dana segar sebesar uh, 7,3 uh, miliar uh, saham baru dengan par value sebesar, uh, sebesar 100. Uh, total uh, dana yang akan diraih akan uh, dialokasi sebesar uh, 1,5 triliun dengan 1 triliun akan datang dari uh, induk usaha atau PTPP sendiri. Demikianlah. Talk news sekitar hari ini, dan kita akan memasuki sesi tanya jawab. Terima kasih. Baik, selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab. Bagi Bapak dan Ibu yang memiliki pertanyaan, silakan untuk mengetikkan pertanyaannya di kolom question yang tersedia atau pertanyaan juga bisa dikirimkan melalui email kami di research@philip.co.id. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai IHSG kita atau komposit kita untuk hari ini, dimana tampaknya kami melihat secara teknikal ada support yang cukup kuat di sini yang belum berhasil ditembus oleh IHSG tetapi selalu diuji, yaitu di kisaran level MA20-nya, which is itu di kisaran level 5,348, jadi tampaknya IHSG hari ini akan tertahan di level support tersebut, dan resisten untuk hari ini IHSG berada pada level 5.375. Oleh karena itu kami melihat tampaknya secara teknikal hari ini ada potensi penguatan dari IHSG kita mengingat kemarin setelah mengalami pelemahan yang bisa kita katakan cukup signifikan, tapi malah ditutup menguat 0,3 persen dengan tekanan beli yang cukup tinggi juga. Oleh karena itu kami memprediksi hari ini IHSG akan bergerak bullish walaupun cukup terbatas juga. Selanjutnya kita masuk ke pertanyaan pertama dari Bapak Robertus Immanuel yang menanyakan untuk saham Aali, Unilever dan HMSP. Untuk Aali di sini tampaknya kalau kita perhatikan saham Aali ini sudah mengalami pelemahan yang bisa kita katakan sangat dalam sejak awal Desember tahun 2016 sama Ali ini hampir menyentuh level 18.000 dan saat ini sudah menyentuh level 14.700. is tampaknya ada support yang akan diuji oleh Sama Ali yaitu di kisaran level 14.600. Kami melihat tampaknya Sama Ali ini masih akan melanjutkan koreksinya hari ini hingga menyentuh level support tersebut yaitu di kisaran level 14.600 tadi di mana kami bisa menyarankan untuk coba buy on weakness di kisaran level tersebut mengingat tampaknya apabila memang tertahan di kisaran level support tersebut kemudian keesokan harinya atau hari Jumat besok membentuk level atau membentuk candle doji yang mengindikasikan tanda pola pembalikan arah ada kemungkinan hari Senin atau pekan depan saham hal ini akan rebound. Tetapi apabila level support ini berhasil kembali ditembus oleh saham Ali, maka ada level support selanjutnya, yaitu level support terakhir, yaitu di kisaran level 13.800 hingga level 14.000. Di mana level itu tampaknya merupakan level support yang terakhir yang akan coba diuji kembali oleh saham Ali apabila level support 14.600 ditembus. Jadi kembali lagi saran kami silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level 14.600 tetapi jangan terlalu agresif terlebih dahulu. Selalu kita pantau dari pergerakan saham A-Ali ini. Karena apabila rebound diikuti dengan katalis positif atau penguatan harga sawit atau minyak mentah, maka kemungkinan rally atau penguatannya ini tampaknya cukup signifikan juga. Demikian untuk saham A-Ali, kemudian untuk saham Unilever Untuk saham Unilever di sini tampaknya kami melihat trennya masih cenderung bullish untuk jangka pendeknya, tapi untuk jangka menengah ini masih cenderung sideways tren dari saham Unilever ini. Ada support yang cukup kuat di sini yaitu garis yang berwarna merah di mana tampaknya Unilever sama sekali belum berhasil menembus garis yang berwarna merah ini di mana level ini merupakan support line atau garis support dari saham Unilever. Dan tampaknya per hari kemarin saham Unilever ini tertahan di level resistennya yaitu di kisaran level 42.900. Saran kami lebih baik kita wait and see, kita tunggu hingga hari ini terkoreksi hingga menyentuh garis yang berwarna merah di kisaran level 42.550 baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham Unilever. Dengan level target price untuk jangka menengah itu berada pada level 44,000. Dan mohon dijaga untuk level stop loss dari sub-unit level yaitu di kisaran level 42,000. Kemudian untuk saham HMSP, untuk saham HMSP di sini tampaknya tepat berada di kisaran level supportnya. Di mana tampaknya saham HMSP sudah berhasil membentuk swing low di sini, yaitu di kisaran level 3,800. Saran kami silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level 3830 hingga 3850 untuk entry point dari summoning lever. Dengan level target price itu berada pada level 4000. Harap dijaga untuk level stop loss dari summoning lever 1-2 fraksi di bawah level 3750. Demikian pak. Baik, pertanyaan selanjutnya dari Ibu Ratri yang menanyakan untuk saham Bumi dan saham DILD dan PPRO. Untuk saham Bumi Resources di sini kami melihat tampaknya setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam pada tanggal 21 Februari kemarin atau 2 hari bursa kemarin. Tampaknya kemarin atau lebih tepatnya tanggal 22 Februari. Sambum ini mencoba untuk kembali ke harga EMA 50 nya which is itu di kisaran level 370. <tuh> di sini tampaknya kami melihat saham bumi ini secara teknikal tertahan di kisaran level EMA 50 tersebut. Oleh karena itu harap waspada untuk pergerakan saham bumi untuk hari ini. Mengingat tampaknya kemarin saham bumi mencoba untuk menembus level ini tetapi secara teknikal kami melihat Sambumi belum berhasil untuk menembus level tersebut. Oleh karena itu harap dijaga apabila sudah memiliki Sambumi di harga bawah atau di kisaran level 300 hingga 310, saran kami silahkan boleh coba merealisasikan profitnya di harga sekarang atau di harga opening mengingat potensi koreksinya lumayan tinggi juga untuk pergerakan dari Sambumi untuk hari ini. Tapi apabila hari ini berhasil ditutup di atas level 386, maka silakan boleh coba mengakumulasi kembali ke saham bumi, mengingat tampaknya apabila hal itu terjadi, maka saham bumi ini sudah keluar dari trend bearishnya untuk jangka pendek dan akan menuju ke level 490 hingga ke level 500. Kemudian untuk saham DILD, Untuk saham DILD, di sini tampaknya sudah mengalami pelemahan yang cukup signifikan dalam empat hari bursa berturut-turut, dan pelemahan itu merupakan pelemahan yang cukup wajar. Bisa kita katakan, mengingat penguatan yang sudah terjadi tiga hari bursa berturut-turut yang cukup signifikan juga. Dan tampaknya saat ini saham DILD tertahan di kisaran level MA20-nya, yaitu di kisaran level 470 hingga 471. Saran kami kalau memang Ibu ingin masuk silakan boleh coba tetapi tidak terlalu agresif. Silakan mengalokasikan 10% saja dari portofolio Ibu di kisaran level 470 hingga 471. Kemudian kita lihat untuk level target price selanjutnya yaitu di kisaran level 480 untuk 1 sampai 2 hari ke depan. Kemudian untuk jangka menengah atau 3 sampai 5 hari ke depan itu berada pada level 500 untuk target price-nya. Harap dijaga untuk level stop loss dari saham DILD yaitu 1 2 fraksi di bawah level 465. Kemudian untuk saham PPRO Untuk saham PPRO di sini tampaknya masih mengalami trend sideways-nya. Begitu pula yang terjadi setelah setelah aksi korporasi stock split, bisa kita katakan sejak awal Oktober sampai PPRO ini masih cenderung sideways, masih bergerak di kisaran harga 300 hingga 350. Dan tampaknya ada support yang cukup kuat di sini, yaitu di kisaran level 310. Saran kami silahkan boleh coba buy on weakness di kisaran level tersebut. Di kisaran level 310. Dengan level target price untuk 1 sampai 5 hari ke depan itu berada pada level 345. Kemudian harap dijaga untuk level stop loss dari saham PPRO. 1 fraksi di bawah level 304. Demikian Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Nofri yang menanyakan untuk harum ITMG dan PTBA. Baik Bu, untuk saham harum terlebih dahulu. Untuk saham harum energi di sini tampaknya setelah keluar dari trend bearishnya, kami melihat saat ini saham harum mas berada dalam trend sideways-nya. Di mana ada resistan yang cukup kuat di sini, yaitu di kisaran level 2200 di mana resisten itu sama sekali belum berhasil ditembus oleh saham harum. Selalu diuji tetapi belum berhasil ditembus oleh saham harum. Apabila resisten ini berhasil ditembus ke atas oleh saham harum, maka saran kami silakan boleh coba masuk ke saham harum. Oleh karena itu untuk saat ini kami menyarankan untuk wait and see saja terlebih dahulu kita tunggu hingga level 2200 ini ditembus atau dengan kata lain saham harum ditutup di atas level 2200 silakan boleh coba masuk ke saham harum dengan level target price di kisaran level 2450 kemudian untuk saham ITMG <tuh> untuk saham ITMG di sini tampaknya setelah mengalami penguatan seiring dengan penguatan harga batu bara pada tanggal 21 Februari kemarin. Tampaknya pada tanggal 22-nya atau keesokan harinya, saham ITMG ditutup melemah minus 1,2 persen. Masih ada tekanan beli di sini kami melihat. Oleh karena itu saran kami, kalau memang ibu belum memiliki barang, silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 15.900 hingga level 16.000 untuk ITMG. Dengan level target price untuk 1 sampai 3 hari ke depan itu berada pada level 17.000. Kemudian apabila level ini berhasil ditembus oleh saham ITMG maka target price selanjutnya berada pada level 18.000. Kami melihat tampaknya saham ITMG saat ini sudah keluar dari trend sideways-nya. Untuk jangka pendek saham ITMG ini sudah terkonfirmasi dalam trend bullish-nya. Kemudian untuk saham PTBA, Untuk saham PTBA, di sini kami melihat masih berada dalam trend bearishnya. Kalau kita tarik garis yang menghubungkan antar uh, swing high di sini, saham PTBA ini belum berhasil ditutup di atas garis yang berwarna merah ini. Oleh karena itu, harap waspada terlebih dahulu untuk saham PTBA ini mengingat tampaknya masih akan melanjutkan koreksinya untuk hari ini di mana level supportnya yaitu di kisaran level 10.650 hingga level 10.800 untuk level support dari saham PTBA. Di mana level itu bisa kita jadikan juga sebagai level entry point apabila ingin masuk ke saham PTBA. Tetapi apabila hari ini saham PTBA berhasil ditutup di atas level 11.350, Silakan boleh coba mengakumulasi ke saham PTBA dengan level target price yaitu berada pada level 12.000 hingga level 12.150. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Vivi Effendi yang menanyakan untuk saham Sril. Untuk saham Sril di sini kami melihat tampaknya sudah memasuki fase sideways atau terkonsolidasi di kisaran level 272 hingga 304. Dan saran kami lebih baik kita menunggu hingga saham ini menyentuh level MA20-nya. Baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham serial. Dengan level target price berada pada level 304. Oleh karena itu sebaiknya untuk 1 sampai 3 hari ke depan saran kami silakan untuk wait and see saja. Kita tunggu hingga level EMA20 ini atau garis yang berwarna merah ini menyentuh candle-nya. Baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham SRIL. Demikian, Bu. Pertanyaan selanjutnya untuk atau dari Bapak Edi Pratama untuk saham KBLI dan SHIP. Untuk saham KBLI di sini tampaknya setelah mengalami penguatan yang cukup tinggi, bisa kita katakan di sini saatnya saham, KB, saham KBLI berada dalam tren sideways-nya untuk jangka pendek. Ada resistan yang cukup kuat di sini, yaitu di kisaran level 330 hingga 340, di mana tampaknya resistan itu akan selalu diuji oleh saham KBLI. Untuk jangka pendek, sebaiknya kami menyarankan untuk wait and see, kita tunggu hingga saham KBLI ini terkoreksi ke level 300, baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham KBLI. Tetapi untuk jangka panjang, silakan boleh coba masuk di harga sekarang, kemudian di hold untuk long term, mengingat valuasi dari saham KBLI ini cukup murah untuk saat ini, dan bisa kita katakan saat ini saham KBLI ini under value. Oleh karena itu, untuk jangka panjang silakan untuk di hold saja dengan valuasi yang sangat murah. Kemudian untuk some ship, Untuk saham ship secara teknikal di sini tampaknya trennya masih sangat bullish, bisa kita katakan. Dan selalu saham ini tertahan di kisaran level EMA 20 nya Oleh karena itu silakan boleh coba bayar weakness di kisaran level 496 Untuk entry point dari saham Dengan level target price untuk 1-2 hari ke depan Yaitu berada pada level 510 hingga 515 Demikian Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Abdul Roma yang menanyakan untuk saham INDF, LPKR, dan BBNI. Untuk saham INDF, untuk saham INDF di sini tampaknya kami melihat trennya masih Cenderung sideways untuk jangka pendeknya, setelah keluar dari trend bearishnya, dan tampaknya ada potensi hari ini SAMI NDF akan terkoreksi terlebih dahulu. Saran kami silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 8010 untuk entry point dari SAMI NDF dengan level target price berada pada level 8150 apabila sudah memiliki barang di harga bawah. Kemudian untuk level stop loss dari saham indef 12 fraksi di bawah level 7950. Kemudian untuk saham LPKR Untuk saham LPKR tampaknya saat ini sedang berusaha keluar dari trend sideways-nya. Dan tampaknya hari ini saham LPKR tertahan di kisaran level EMA 50-nya, yaitu di kisaran level 765. Ada resistan yang cukup kuat di sini yaitu di kisaran level 780. Oleh karena itu saran kami, silakan kita wait and see saja terlebih dahulu. Kita tunggu hingga saham LPKR ditutup di atas level 780, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham LPKR. Kemudian untuk saham Bank BNI Untuk saham Bank BNI selama penguatan tampaknya masih mengalami tren konsolidasi di kisaran level 6200 hingga 6300. Saran kami lebih baik kita tunggu hingga level EMA20 ini menyentuh candlenya, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham Bank BNI. Demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Chandra Wijaya yang menanyakan untuk saham Doit. Untuk saham Doit di sini tampaknya sudah keluar dari level resistan lainnya. Di mana tampaknya itu cukup baik. Oleh karena itu saran kami silakan boleh coba buy and weakness di kisaran level 635 hingga 640 untuk saham Doit. Dengan level target price itu di kisar level 680 hingga level 700. Harap dijaga untuk level stop lossnya satu dua fraksi di bawah level 625. Demikian Pak Chandra. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Alimi yang menanyakan untuk saham BP, KBLI, dan Gig. Untuk saham BP, di sini tampaknya setelah kemarin mengalami penguatan cukup signifikan dan tertahan di kisaran level MA20-nya, di mana level itu merupakan resisten dari saham BP, tampaknya hari ini saham BP akan terkoreksi cukup terbatas, di mana apabila koreksinya cukup terbatas, silakan coba akumulasi kembali ke saham BP ini, karena tampaknya keesokan harinya ada kecenderungan saham BP akan kembali menguat oleh karena itu saran kami kita wait and see saja terlebih dahulu untuk pergerakan dari saham BP hari ini kemudian untuk saham KBLI sudah saya bahas tadi kemudian untuk saham degik untuk saham degik di sini tampaknya masih dalam tren bullishnya untuk jangka menengah tetapi untuk jangka pendeknya masih cenderung sideways Saran kami silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 120 di saham degik ini mengingat tampaknya setiap hari bursa level 120 ini berhasil disentuh oleh saham degik kemudian ditutup di atas level 125. Saham degik ini lebih baik kita gunakan untuk fast rate jadi entry di kisaran level 120 kemudian keluar di kisaran level 125. Jadi sekali lagi silakan boleh coba buy on weakness di kisaran level 120 untuk saham degik dengan level target price harian yaitu di kisaran level 125 hingga level 127 demikian bu pertanyaan selanjutnya dari bapak Brian yang menanyakan untuk saham Medco, KBLI dan Telkom untuk untuk KBLI sudah saya bahas tadi kemudian untuk Medco dan Telkom untuk Medco di sini tampaknya setelah bursa mengeluarkan announcement bahwa Medco ini dalam uh, unusual market activity atau UMA tampaknya saham Medco sudah terkoreksi dalam 3 hari bursa berturut-turut dan hal itu wajar mengingat penguatan yang cukup signifikan hingga 100% bisa kita katakan dalam 5 candle sejak tanggal 10 Februari kemarin hingga tanggal 17 Februari saham medco ini sudah memberikan return kurang lebih 100% Oleh karena itu wajar apabila bursa memberikan inisio uma untuk saham medco ini Kemudian saran kami silakan boleh coba untuk wetensi saja untuk saham medco ini Mengingat tampaknya saham medco ini akan kembali atau membentuk swing low apabila sudah menyentuh level MA20 nya Oleh karena itu saran kami kita wetensi saja terlebih dahulu untuk saham medco Kemudian untuk saham telkom Untuk saham Telkom supportnya berada pada level 3840 dan resistennya berada pada level ma 20-nya yaitu di kisaran level 3890. Saran kami kita wetensi saja untuk saham Telkom ini mengingat tampaknya belum ada katalis positif, belum rilisnya laporan keuangan dari perseroan yang mengakibatkan pergerakan dari saham Telkom ini belum ada tanda-tanda menjadi bullish. Demikian. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Christian yang menanyakan untuk saham agro dan saham emcor. Apakah harus hold? Baik Pak, untuk saham agro di sini tampaknya masih tertahan di kisaran level supportnya yaitu di kisaran level 770. Dan resisten dari saham agro berada pada level 865. Kalau memang Bapak memiliki saham agro ini di harga bawah, silakan untuk coba direalisasikan profitnya terlebih dahulu. Untuk harga sekarang mengingat tampaknya masih ada potensi pelemahan yang terjadi dari saham agro ini Kemudian untuk saham emcor Untuk saham emcor tampaknya tertahan di kisaran level resistannya yaitu di kisaran level 294 Dan sama halnya dengan agro apabila Bapak sudah memiliki di harga bawah silahkan coba direalisasikan saja profitnya terlebih dahulu Kemudian kita coba masuk kembali apabila saham AMCOR dan ANGRO ini terkoreksi hingga menyentuh level MA20-nya. Demikian Pak Pertanyaan selanjutnya dari Ibu Levi yang menanyakan apa yang menyebabkan SSMS turun ke 1530 dan review untuk Antam dan Semen Indonesia. Baik Pak, baik Bu untuk saham SSMS di sini tampaknya memang kemarin mengalami pelemahan yang cukup signifikan hingga minus 6% di pre-closing bisa kita katakan tidak ada berita atau tidak ada news dari korporasi dan memang tampaknya pelemahan yang terjadi ini murni dari pelemahan uh, industrinya atau sektor uh, CPO sendiri di mana Aali dan Elsip juga mengalami pelemahan yang sama di mana kalau kita perhatikan Aali juga membentuk new low yang baru kemarin dan Elsip juga demikian. Kenapa saham SMS ini pelamanya cukup dalam? Kali ini wajar mengingat tampaknya penguatan yang sudah cukup signifikan dari saham SMS ini belum mengalami koreksi sama sekali. Oleh karena itu wajar apabila saham SMS mengalami pelemahan yang cukup dalam. Saran kami, harap dihindari terlebih dahulu untuk saham SMS ini, mengingat tampaknya masih ada potensi saham SMS akan melanjutkan koreksinya. Kemudian untuk saham Antam dan SMGR, Untuk saham Antam di sini tampaknya tertahan di kisaran level EMA 200-nya, di mana level ini merupakan support terakhir dari saham Antam. Apabila support ini kembali ditembus ke bawah oleh saham Antam, maka ada potensi saham Antam ini terkoreksi hingga ke level 680 hingga ke level 700. Oleh karena itu harap waspada untuk saham Antam ini. Kemudian untuk saham SMGR, untuk saham SMGR di sini tampaknya sedang berusaha kembali membentuk swing low di sini dan ada potensi saham SMGR hari ini mengalami penguatan setelah tekanan beli yang cukup tinggi di hari bursa kemarin. Oleh karena itu, saran kami lebih baik kita wait and see saja, kita tunggu hingga saham SMGR ditutup di atas level 9290 baru bisa kami sarankan untuk coba akumulasi kembali ke saham SMGR ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Satrio yang menanyakan untuk saham luas Waskita, dan PPRO. Untuk Sril dan PPRO sudah saya bahas tadi. Kemudian untuk saham kita karya di sini tampaknya untuk saham kita karya ini sudah menyentuh level cut loss kami di mana tampaknya saham kita karya ini akan tertahan di level support selanjutnya yaitu di kisaran level 2450. Belum ada Tampaknya belum ada investor yang melirik saham-saham LQ45 yang menyebabkan saham waskita karya ini mengalami pelemahan yang cukup signifikan di hari bursa kemarin. Tampaknya investor masih me mengalokasikan dananya di saham-saham yang second liner maupun third liner. Oleh karena itu inilah yang menyebabkan ISG kita pergerakannya cukup terbatas baik bullish maupun bearishnya. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Roni yang menanyakan untuk saham Wika, BWPT, dan BSD. Untuk Wika, di sini tampaknya trennya masih cenderung sideways, Pak. Supportnya berada pada level 2460 dan resistenya berada pada level 2590. Saran kami, kalau ingin coba masuk, silahkan boleh coba buy on witness di kisaran level support tersebut. Yaitu di kisaran level 2.460 dengan level target price itu untuk 1 sampai 3 hari ke depan, yaitu di kisaran level 2.550 untuk level stop loss. Apabila sudah memiliki barang di kisaran level tersebut, harap dipasang di kisaran level 2.430. Kemudian untuk saham BWPt. Untuk saham BBPT sebaiknya kita tunggu hingga saham BBPT terkoreksi hingga ke level 355. Baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham BBPT. Dengan level target price itu berada pada level 375 untuk jangka pendek. Dan stop lossnya berada pada level 1-2 fraksi di bawah 350. Kemudian untuk saham BSDE, Untuk saham BSD di sini tampaknya tertahan di kisaran level EMA 100-nya yaitu di kisaran level 1890. Sebaiknya kita tunggu hingga saham BSD break level resistennya yaitu di kisaran level 1910 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BSD. Jadi saran kami silakan kita wait and see saja hingga saham BSD ditutup di atas level 1910 baru bisa kami sarankan untuk masuk ke saham BSD. Dengan level target price itu berada pada level 2050 hingga level 2070, dan stop loss-nya berada pada level 1890, demikian. Pertanyaan selanjutnya dari... Bapak Yanto yang menanyakan untuk saham Elsa, Pakuon, dan KF. Untuk saham Elsa, Pak, di sini kami melihat masih dalam tren nya untuk jangka panjang bisa kita katakan di mana tampaknya saham Elsa ini selalu membentuk swing low. Oleh karena itu, saran kami harap dihindari saja terlebih dahulu untuk saham Elsa ini. Kita tunggu ada katalis positif, seperti penguatan harga minyak, baru bisa kami menyarankan untuk fast rate di saham Elsa ini. Mengingat trennya masih cenderung beris, oleh karena itu saran kami kita menghindari terlebih dahulu untuk saham Elsa ini. Kemudian untuk saham Pakuwon. Untuk saham Pakuwon kemarin mengalami penguatan yang cukup signifikan, hingga 4% bisa kita katakan. Tampaknya ada resisten yang akan diuji hari ini yaitu di kisaran level 605 oleh saham Pakuan. Apabila hari ini saham Pakuan berhasil ditutup di atas level 605, silakan boleh coba masuk ke saham Pakuan dengan level target price itu berada pada level 660. Tetapi apabila belum berhasil ditutup di atas level tersebut, saran kami kita wait and see saja karena tampaknya potensi koreksi dari saham Pakuan ini cukup besar. Kemudian untuk saham KF, untuk saham KF di sini tampaknya sudah keluar dari supportnya yang terakhir yaitu di kisaran level 2010 dan akan selalu membentuk new low di sini kami melihat ada support yang akan diuji selanjutnya yaitu di kisaran level 1.800. Saran kami kita wait and see saja terlebih dahulu untuk saham Kf ini hingga ada tanda-tanda pembalikan arah baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham Kf demikian Pak. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Ahmad Irfandi yang menanyakan untuk saham Agrodam dan MNCN hari ini. Untuk saham agro sudah saya bahas tadi. Kemudian untuk saham MNCN. Di sini tampaknya kami melihat masih dalam trend bearishnya untuk jangka menengah. Dan selalu membentuk new low di sini. Oleh karena itu harap dihindari terlebih dahulu untuk saham MNCN ini. Demikian. Pertanyaan selanjutnya dari Bapak Markus yang menanyakan untuk saham BPD Jabar dan Waskita Beton Perikas. Untuk BJBR, untuk BJBR di sini tampaknya masih dalam tren sideways-nya. Belum ada volume yang cukup signifikan dalam sebulan terakhir. Oleh karena itu harap dihindari terlebih dahulu untuk saham BJBR ini. Hingga ada volume yang cukup signifikan. Kemudian ada tanda-tanda pembalikan arah, baru bisa kami sarankan untuk coba masuk ke saham BJBR. Kemudian untuk saham WSBP, untuk WSBP untuk jangka pendek di sini kami melihat masih dalam tren sideways-nya, bergerak di kisaran harga 560 hingga 590. Saran kami apabila ingin masuk ke saham WSBP dengan uh, profil resiko jangka pendek, silakan boleh coba bayar on weakness di kisaran level 555. Kemudian target price-nya untuk 1 sampai 3 hari yaitu di kisaran level 580. Demikian, Pak. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Bapak Alfred yang menanyakan untuk saham SMBR. Untuk saham SMBR setelah mengalami penguatan dalam 4 hari bursa berturut-turut, di sini tampaknya saham SMBR tertahan di level resistannya yaitu di kisaran level 2400. Hari ini tampaknya kami melihat saham SMBR mengalami uh, koreksi yang cukup terbatas. Saran kami kalau ingin coba masuk silahkan boleh coba buy and weakness di kisaran level MA 20-nya yaitu di kisaran level 2230 untuk entry point dari saham SMBR dengan level target price berada pada level 2400. Harap dijaga untuk level stop loss-nya 1-2 fraksi di bawah level 2180. Demikian, Pak. Baik, mengingat sesi trading sudah dimulai 21 menit yang lalu. Tampaknya kami akan mengakhiri Philip Murray Market Call untuk edisi hari ini. Terima kasih atas keikutsertaan Bapak dan Ibu sekalian. Kami mengundang kembali Bapak dan Ibu untuk mengikuti Philip Mering Market Call untuk edisi esok hari. Oleh karena itu, selamat pagi dan sukses untuk investasi Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih.